dipersembahkan oleh. Lalu penataan ini gimana Mbak Renita? Apa kerjasama dengan Mbak Wiwinya seperti apa? Artinya kan ini ada wayang-wayangan lah, di ujung ada juga mural, terus tengah. Nah kan jadi saya bilang gini ya sama Bu Wi, Bu, nih tempat ini tetap harus ada titik-titik yang kan sekarang nih kita apa-apa foto. Di tempat yang bagus apa-apa datang tuh cari spot foto gitu. Betul. Jadi saya waktu itu bilang sama Bu Wi, coba kita bagi areanya yang memang harus ada spot-spot yang untuk foto Instagram, Instagram ya Bu ya. Gitu. Salah satunya adalah ini, patung Pandawa 5. Terus yang mengerjakannya seniman dari mana nih Mbak Renita? Kebetulan kita ada partner dari seniman dari Jogja, Pak Kamroden. Nah, dia yang membuat ini patung, lima patung Pandawa ini. Yang menarik ini kan 11 bulan ya. Menurut saya sih cepat sekali Mbak Renita untuk membuat jadi seperti ini. Karena ini bisa benar-benar terlaksana dengan kerjasama yang baik. Dan juga kita memang didukung oleh Pemkot juga. Betul. Ya. Karena kan ini adalah tanahnya adalah tanah pemerintah Kota Semarang. Dan setelah kita bangun ini pun kita hibahkan kepada pemerintah Kota Semarang. Yeah. Jadi taman ini sebenarnya milik warga Semarang. Betul. Ini harusnya ada banyak kota-kota lain loh sebenarnya. Kota lain banyak ini ntar kalau Iya, betul. Sebenarnya tujuannya ini, Mas Yofi, tujuannya tuh salah satunya juga mudah-mudahan di kota-kota lain, institusi lain gitu ya, atau ada CSR dari pusat-pusat lain juga memfungsikan taman kota menjadi seperti ini. Betul. Jadi ada kerjasama juga dari banyak pihak yang mencintai kota tersebut, akhirnya secara kesenian, secara kebudayaan, secara kesehatan, paru-paru kota, lingkungan juga saling menunjang. Dipersembahkan oleh